Gunung Merapi yang terletak di Kabupaten Kota Sleman, Magelang, Boyolali, Klaten, Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah yang memiliki ketinggian 2.968 di atas permukaan laut. Pada hari Minggu, 5 Juni 2022, pada pengamatan pukul 00.00 hingga 06.00 waktu Indonesia bagian barat, Gunung Merapi terlihat jelas. Teramati asap kawah utama berwarna putih dengan intensitas sedang hingga tebal, dengan ketinggian 20 hingga 50 meter dari puncak Gunung Merapi. Cuaca berawan hingga hujan, angin lemah ke arah barat. Suhu udara 13 hingga 20 derajat Celcius. Kelembapan udara 68 hingga 99%. Tekanan udara 567 hingga 717 mm Hg. Kegempaan yang terjadi 23 kali gempa guguran dengan amplitudo 3 hingga 14 mm dengan lama gempa 21 hingga 145 detik. Satu kali gempa hembusan dengan amplitudo 2 mm dengan lama gempa 15 detik. Satu kali gempa low frequency dengan amplitudo 6 mm dengan lama gempa 11 detik. 14 kali gempa hibrid atau fase banyak dengan amplitudo 2 hingga 7 mm dengan lama gempa 4 hingga 8 detik. 5 kali gempa vulkanik dangkal dengan amplitudo 26 hingga 75 mm dengan durasi gempa 12 hingga 23 detik. Sedangkan untuk pengamatan pukul 06.00 hingga 12.00 waktu Indonesia bagian barat, Gunung Merapi tertutup kabut. Asap kawah tidak teramati. Cuaca berawan hingga mendung. Angin lemah ke arah utara dan timur. Suhu udara 20 hingga 25 derajat Celcius. Kelembapan udara 62 hingga 88%. Tekanan udara 568 hingga 688 mm Hg. Kegempaan yang terjadi 19 kali gempa guguran dengan amplitudo 3 hingga 40 mm dengan durasi gempa 12,2 hingga 139,6 detik. Dua kali gempa hembusan dengan amplitudo 2 hingga 5 mm dengan lama gempa 12,1 hingga 25,5 detik. 12 kali gempa hibrid atau fase banyak dengan amplitudo 2 hingga 9 mm dengan lama gempa 4,6 hingga 7,6 detik. Dua kali gempa vulkanik dangkal dengan amplitudo 25 hingga 35 mm dengan lama gempa 8 hingga 11,9 detik. Satu kali gempa tektonik jauh dengan amplitudo 3 mm dengan lama gempa 69,9 detik.